untuk meniup kick off babak pertama. Dan inilah dia pemirsa, laga antara Sadakata FC Subul Salam versus Giga FC Kota Metro. Selamat menyaksikan. Ansyari mengambil kick in, sudah dilakukan. Hari lakukan sebuah akselerasi. Odang coba lakukan covering, cukup berhasil kali ini karena Giga mendapatkan goal clearance. Odang lebar, Ihsan Nanda, kembali Odang, Wisnu, Ihsan Nanda one on one dengan Ansyari, gagal tadi Ihsan melewati penjagaan Ansyari. Kali ini Giga mendapatkan kesempatan tendangan pojok. Odang main tendangan pojok. Oh, apa yang terjadi? Semua pemain Desa Dakata terdiam melihat bola dari Odang yang berbelok arah ke gawang sendiri. Sadakata FC Subul Salam 0, Giga FC Kota Metro 1. Yang gagal dari Imron. Ruben. Umpan yang tidak bisa dijangkau tadi oleh rekannya. Kita lihat kali ini ada instruksi khusus tampaknya dari Coach Pandi Butar-Butar kepada Ruben Faria untuk bermain lebih mobile, tidak hanya menunggu bola di depan. Fajir terpaksa membuang bola setelah mendapatkan tekanan dari para pemain Sadakata. Azai. Umpan ataupun tendangan, yang pasti apa yang dilakukan Azai hanya berbuah goal clearance untuk Giga. Asrianur, Odang, umpan direct ke depan, cukup bebas tadi Fajir, tapi first touch-nya tidak sempurna, berhasil dicuri bola oleh Sadakata. Ruben Faria, hampir saja terbebas tadi Ruben, tetapi Odang kembali mencuri bola di detik-detik akhir. Haryu Nandar mengambil corner. Ruben Faria! Ini dia Ruben Faria membuktikan dirinya bisa mengangkat performa Sadakata. Dua gol dia cetak di Jakarta dan kali ini gol yang sangat penting bagi Sadakata. Karena kali ini Sadakata mampu menyamakan kedudukan di laga penting menghadapi Giga. Sadakata FC Subul Salam 1, Giga FC Kota Metro 1. Game on!